Oke, teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Kembali lagi di channel yang terkeren, terkeren, terkeren. Wah, terkeren terus. Oke, teman-teman, jadi kembali lagi channel ini ya. Kita bakal nge-reaction video yang benar-benar menggelikan, menurut saya, menggelikan. Jadi, sebelum itu, yang lagi makan, tolong berhenti dulu. Yang lagi minum, tolong berhenti dulu. Jangan dilanjutin. Gue yakin orang nggak bakal kuat. Masalahnya gue juga nggak kuat ini. Mana nge-reaction-nya video kayak gini lagi harus muncul di FYP gue, tapi ini harus di-reaction karena ini video ini bang sangat unik tuh. Teman-teman, sangat unik video ini. Oke, teman-teman, kita langsung aja ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar video ini makin rame, teman-teman, di subscribe. Dan kalian bakal tahu lagi video-video viral di TikTok, kalau bisa kasih tahu gue juga ya. Yang belum tahu ke Instagram gue aja, kasih tahu lah. Oh ya, ada giveaway loh buat kalian sampai tanggal 27, silahkan yang mau ikutan. Boleh. Oke, kita langsung aja mulai ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, yang muncul di FYP gua, kita bakal nge-reaction ini nih, video dia makan mie rebus itu. Rebus mie dengan air skuting, guys. Oke, guys, jangan menyebat itu, guys. Kita buka dulu suwe. Jangan menyapa dulu, guys. Oke, guys, jangan menyapa, kita langsung ambil dari spitingnya, guys, ya. Oke, guys, gua buka dulu mie-nya, guys. Oke, guys, 3 bungkus mie, guys. Nah, guys, merebus mie pakai air spiting ya, guys. Kita langsung aja lah, kampret, jangan menyapa dulu, guys. Aduh, jatuh banget. Oke, guys, kita langsung aja lah. Masih air spitingnya, guys, ya. Nah, guys, kita telah memasuki air. Suwer sini kalau beneran ini bener-bener jorok, teman-teman. Kita mari ngeliat YouTube dia aja langsung ya. Dia karena di sini udah ngasih tahu Hendra SP itu YouTube dia, langsung aja kita gas. Jadi tadi yang lagi rame ini, teman-teman. Buat kalian nih, ini di channel Hendra SP, teman-teman. Terlalu ekstrim hidup Anda. Oke, teman-teman, yuk. Dia lagi santai, teman-teman. Santai, megang mie, megang panci dengan irang. Oh ya, kita setel. Semoga kalian kuat ya nontonnya. Yang mulai goblok. Oke, okay, guys, kembali lagi dengan gue, guys. Kali ini gue udah mulai goblok. Udah mulai goblok. Kan lo yang nge-record. Kok bisa-bisanya? Ya, gimmick. Gimmick itu emang unik, temen-temen ya. Kamu ngasak mie dengan air spiteng, guys. Ya, guys, kita langsung aja yang banyak batu tuh, guys, anjir. Tetap bang ngomen walaupun yang berguna ya, anjir. Oke, guys, kampret lu, guys. Kali ini gua mau ya, pokoknya tempat biasa lah, guys, ya, kampret lu, guys. Oke, guys, nih gua, guys, kita langsung menuju ke kor gua, guys. Dan jangan lupa di share-share, guys, ya. Terus kita gini, oke, ya gini, oke. Oke, ini kata dia sepsi tank ya. Karena emang beneran sepsi tank, ya ampun, jorok amat sih lo nyari duit sampai segitunya. Semangat kerja tapi. Oke, guys, kita langsung aja lah, guys. Jangan banyak batu tuh, guys. Kita buka dulu mie-nya, guys. Masak mie dengan air spiteng ya, guys. Merebusnya, guys, ya. Merebus dengan air spiteng, guys. Merebus mie dengan air spiteng, guys. Wih, disponsori dengan mie Indomie. Ini siap spiteng bukan sih? Nanti kita coba cari ya. Tadi kan kita udah nonton ya kutipan dia ya. Bagian ambil airnya aja kita tonton aja, kita lihat mana ya lah. Oh, jadi dia ngambil air sepsi tank ini ya, guys, ya. Nah, guys, kita telah memasuki air sepsi tanknya, guys. Kita merebus mie dengan air sepsi tank ya, kampret. Nah, lihat aja airnya kuning, guys. Nah, guys, udah kayak tai lu semua ini, guys. Oke, guys, jangan banyak bacot, guys. Kita langsung aja lah merebus mie-nya dengan air. Sumpah, ini orang jorok banget kalau namanya sepsi tank. Gua aja mual loh.
Speed tank ini, guys. Nah, kita ambil dulu kuningnya satu, guys. Nah, anjing. Ini kabar, nah. Oke, guys. Gila ini video. Wih, gak mau lagi gue nge-reaction video kayak gini. Tapi semangat, semangat. Gue harus bisa. Ini gue kagak makan aja, gue mual, guys. Tungguin aja dulu, guys. Ini kayaknya bentar lagi masak nih. Lagi matang nih kita. Kita masak mie dengan air speed yang biasa. Kayaknya bentar lagi matang nih, guys. Kita aduk-aduk dulu pakai tangan aja, guys. Aduh, enak banget pasti nih, guys. Oke, guys. Matang nih, anjir. Panas banget, anjir. Kita makannya nggak pakai sendok ya, guys. Kita makannya pakai tangan aja, guys. Oke, guys. Kita langsung aja makan minyak nih, anjir. Pasti enak banget nih, guys. Air dengan campur air speed yang biasa. Tunggu dulu, guys. Nah. Oke, guys. Kali ini gua mau makan minyak dengan air speed yang tadi, guys. Kita langsung aja makannya, guys. Gampangnya basuh tuh, guys. Jangan lupa di share-share, guys. Duduk dikit, belakang-belakang terus. Nah, gua sekarang ada kameramennya, anjir. Nah. Ya gitu kampret. Oke, guys, kita langsung aja makan minyak dengan air spitting dari kita rebus ya, guys. Kita cobain dulu, guys, ya. Pasti enak banget nih, guys, ya. Oke, guys, kita langsung aja makannya, guys. Pasti enak banget nih, guys. Anjir, bau banget. Bau kentut, anjir. Sumpah dong, guys. Anjir. Pusat aja, anjir. Dan coy, ini video gak enak, guys. Gak kuat gue buat video kayak gini. Dan coy. Guys, gimana nih, guys? Ini sepsi tank bener apa gak? Gue gak kuat ngebayangin lah. Buket tet. Gue sampai nangis-nangis loh, cok. Gara-gara video dia. Bukan nangis karena sedih. Sebenernya nangis karena gue jijik. Oke, kita coba kita cari ya video dia yang menandakan ini benar-benar subsid tank asli apa palsu. Grebek subsid tank, man. Oke. Oke, guys. Kembali lagi dengan gue, guys. Kali ini gue akan menggrebek speed tank, guys. Yang penasaran, guys. Bagaimana gua cara ngerbek speed tank itu, guys? Speed tank itu bau banget, guys. Oh ya, pokoknya iyalah, speed tank itu bau banget. Pakai lo omongin lagi, itu tempat orang, ya ampun, kotoran orang lo. Ini bau lah, guys, ya. Yang mau grebek gua setiap hari bikin videonya, jangan lupa di subscribe dan di share-share ya, guys, biar gua semangat lagi bikin konten grebeknya ya, guys. Nah, ini rumahnya, guys. Speed tanknya agak jauh dari sana, guys, ya. Ini rumah yang tempat speed tank ya, pokoknya speed tank lah, guys, ya. Speed tank itu berat banget, anjir. Gue banget dia kerja di sini, guys. Speed tank ini sudah lama juga ini, guys. 10 tahun atau 100 tahun yang lalu, guys. Ditambah bonusnya 30 tahun, berapa itu, guys? Ya, anjir. Okay. Ini speed tanknya. Bentar. Kok sepsi tank tapi airnya sampai keluar-keluar sih? Emang ada ya sepsi tank airnya kayak gitu? Gue nggak tahu sih kalau emang benar-benar ada ya. Setahu gue di dalam tanah. Cuma kalau dibuka kayak gitu ya jarang lo ada. Pasti kan bau banget kalau emang buka kayak gitu. Udah, kita tonton lagi. Kita aja ini, guys. Nah, udah ikan. Aduh. Wah. Ya anjir, tapi beneran loh pecah-pecahannya itu kambing. Kalau kalian pernah ngeliat di sungai itu kan, atau di kali, itu pasti wajib kayak gini. Parah banget, guys. Nah, lihat aja ini, guys. Kitengnya, guys. Yang gua bilang-bilang itu, guys. Nah, sekarang gua mau masuk ke dalam ini, guys. Kitengnya, guys, ya. Anjir, gimana rasanya gitu ya, guys, ya. Kalau masuk ke dalam ini, guys. Airnya segar juga, anjir. Dingin, guys. Mantap banget nih, guys. Ayo mandi bareng sama gua, guys. Mantap ini, guys. Suwe banget nih, guys. Udah ganteng gua, guys. Yaudah, guys. Ayo. Kita langsung aja nyebur nih, guys. Airnya, anjir. If you are passionate about mechanical gaming keyboards and our gold standard mechanical switches,
come to the right place. We not only setuju banget guys. Aduh mantap nih guys. Gue dalam guys, dalam ternyata guys. Jir bau banget guys. Bau sama kayak lu semua yang lihat ini. Lu kentut. Bang. Cuman diri ya. Cuman diri ya. Di sini aja ya. Di sini. Oke okay, guys. Nah. Oke, okay, kamera gua sudah berdiri guys. Ganteng gua belum kelihatan. Nah, angkat dikit. Nah, ganteng gua kelihatan guys. Nah, oke okay, guys. Adijer, airnya kuning banget guys. Nah, kayak gini kondisi skating itu yang gua bilang itu guys. Nah, lihat aja anjir. Cue banget kan guys. Nah, kayak gini guys kondisi skating yang gua bilang itu guys. Nah, kayak gini guys. Nah, lihat aja ini. Udah, ih, anjir, tai. Mantap banget guys. Nah, kayak gini guys skating yang gua bilang-bilang itu guys. Kekutu. Gue mau kamar mandi dulu, gila gak kuat. Gila, gue udah nonton, udah ke kamar mandi. Kan udah gue bilangin, yang gak kuat jangan nonton. Gue gak kuat ternyata. Gue malah yang gak kuat. Gila, ini video Lo makhluk dari mana sih? Makhluk Sepsi Tank Hendra SP. Gila gue sampe muntah-muntah anjir. Gila video dia. Guys tunggu dulu. Tunggu dulu guys. Kurang mantap disana kayaknya ya. Nah guys, gue sekarang berada di dalam speed tanknya guys. Nah ini speed tank guys. Nah lu lihat speed tanknya gak anjir. Nah kayak gini lah kondisinya guys ya. Nah oke okay, guys. Speed tank ini kayaknya sudah penuh nih guys ya. Ada tumpah-tumpahnya di bawah ini guys. Nah lihat-lihat aja itu. Itu menuju ke bawah ke kolam ikan itu guys. Nah itu guys, itu cair cairannya kampret ya. Udah guys, iya beneran dong, asli itu cair cairannya. Iya dong beneran. Astaga bangke. Yang suwe banget guys. Jir ya, banyak banget di bawah ini guys, di dalamnya us. Nah makanya guys speed tank ih beneran anjir. Lo liat sebelumnya tadi nih ya, lo liat perhatiin bentukannya itu di bawah ini guys, di dalamnya us. Nah makanya guys speed tank ih anjir, beneran bentukannya. Lihat kan kalian yang jatuh tadi bangke. Lo manusia Sepsi Tank lo asli. Nah guys gua gak kuat nge-reaction video kayak gini. Aduh sumpah ini nge-reaction video paling bikin mual. Ya kalau mau nonton fullnya kalian bisa lihat si Hendra SP teman-teman. Gila. Jorok banget anjing. Asal anjir. Pakai anjir. Bukan anjir. Oke. Makasih teman-teman. Video reaction-nya sampai sini aja ya. Gue udah gak sanggup lagi buat nerusin. Kalau ada kamera gue mungkin nambahin tangan. Oh ini kamera. Gak kuat gue. Gila nge-reaction video kayak gini. Bikin gue nggak nafsu makan lagi marah. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Ya, gimana menurut kalian video kayak gini ini beneran atau bohongan? Gue kalau ngebayanginnya itu udah kayak beneran itu, gue rasanya di sini udah mau muntah guys. Nah, adalah videonya sampai sini aja, nggak usah bener-bener panjang-panjang lagi. Dan makasih buat kalian udah nonton video ini. And see you again. Sampai ketemu di selanjutnya. Dan giveaway selanjutnya. And see you again. Bye-bye.